mengenai apa ya, pernikahan beda agama atau sama seagama, itu menurut saya itu pilihan, Pak. Pilihan hidup personalnya dan kesepakatan dengan pasangan juga bagaimana kita melakukan pendekatan kepada orang tua pasangan kita. Kita enggak, kalau saya sendiri itu enggak pengaruh, setuju enggak setuju, cuman kita berani bertanggung jawab berdiri diri kita, diri pasangan kita, dan orang tua kita, dan calon mertua. Misalkan suatu ketika beda agama pun, berarti dia kan berani bertanggung jawab kan setelah melakukan pernikahan, bertanggung jawab bapak, misalkan saya sebagai suami ya, bertanggung jawab bapak istri, walaupun nanti dalam beribadah berbeda, dalam satu rumah kan kadang bisa berbeda. Misalkan kalau saya minggu ke gereja, ya, istri sholat, ya silahkan saja